Siap. Oke, yang pertama tadi pertandingan hari ini ya. Iya, pertandingan. Jadi, ini cinta bisa sama ya. 觉得第一局的分差比较大，然后可能对手就是觉得他们的活动呢，因为自己人打枪我比较熟悉嘛，谁可能放的更开一点，可能就会发挥的更好。嗯， dia lebih nyaman sih hari ini, mungkin karena lawannya juga susah dari negara dia juga, jadi kayak dia udah biasa main bareng, jadi dia bisa lebih bebas main. Maksudnya udah lebih mengenali lah lawannya, karena memang satu tim negara. Berapa kali kita setelah mau diambil? Dia sendiri kurang tahu, karena itu kan dari tim, maksudnya dari pelatih dan manajer dia yang menentukan. Jadi dia nggak tahu dia akan dimasukin di mana. Maksudnya karena perpoinannya itu kan dari atasannya dia istilahnya. Jadi dia akan ngikutin aja apa yang disuruh. Untuk jaga kondisinya dia sampai nanti Olimpik? Jaga kondisi sampai... Dia ada program apa? 就是你Olympic 2024年的Olympic 你怎么谴责自己的状态呢？就是因为可能会有很多比赛嘛，然后还有Olympic 就是你怎么？因为其实大家都一样要参加很多的比赛，然后我觉得每个人都有自己的方法，然后我觉得 seperti orang-orang lain, maksudnya kan pasti harus banyak lomba yang kalau dia ya nggak terlalu dipikirin, tapi tetap latihan semaksimal mungkin, tapi nggak overthink lomba-lomba, jadi nggak mempengaruhi psikologisnya dia gitu. Supaya nggak stres karena pasti akan banyak pertandingan. Udah lagi? Kunci kemenangan hari ini seperti apa? Kunci kemenangan hari ini apa? Kayaknya itu sama kayak yang pertama tadi deh, karena dia lawannya itu orang negara dia sendiri, jadi dia udah lebih kenal, dia udah lebih nyaman sama pertandingannya, sama orangnya dia udah lebih tahu cara mainnya. Kalau target di Indonesia Master kali ini sebenarnya seperti apa sih? Justru nih, saya juga ini tas selesai. Yo, semua mau ya? Gak ada target apa-apa, pokoknya dia akan jalanin. Kalau dia lolos ya dia akan latihan lagi, dia akan memperbaiki yang salah. Kalau enggak ya udah gak ada target tertentu di Indonesia Master ini. Kata untuk suasana istora dan supporter Indonesia. Ni jue de istora he zhe ge yin ni de fen si zen me yang? Hen re qi. Rame, exciting gitu. Ada? Oke. Boleh foto? Oke, mau